akan kita berikan kepala. Banyak berdoa. Dan kita mulai. Surat keputusan Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Tebing Tinggi tentang susunan pengurus Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka Sekolah Dasar Negeri 14 Banglas Masa Bakti 2022-2024. Ketua Rizdianto S.Pd. Anwar, Wakil Ketua Aprizal S.Pd. Sekretaris Sophia S.Pd. Anggota Darusmawati S.Pd. Anggota Zainab S.Pd. Anggota Juli Asna A.M.A.Pd. Anggota Rubiah S.Pd. Anggota Rostati S.Pd. Anggota Suswati S.Pd. Anggota Hajah Juraida S.Pd. Anggota ditetapkan di Selat Panjang pada tanggal 10 Juni 2022 Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Tebing Tinggi Ketua Saprizal S.Pd. ditandatangani. Kakak-kakak yang saya hormati, berdasarkan surat keputusan Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Tebing Tinggi nomor 01 tahun 2022 tanggal 10 Juni 2022, kakak-kakak yang ditunjuk sebagai pengurus Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka Sekolah Dasar Negeri 14 Masa Bakti 2022-2024. Selanjutnya, dalam rangka pelantikan ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bersediakah kakak-kakak saya lantik sebagai pengurus Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka Sekolah Dasar Negeri 14 Banglas? Ya. Kedua, untuk mengemban tugas pengurus Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka Sekolah Dasar Negeri 14 Banglas, bersediakah kakak-kakak melaksanakan isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka? Ya. Ketiga, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Gerakan Pramuka dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga, bersediakah kakak-kakak mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan kakak-kakak? Ya. Keempat, sebagai keluarga Gerakan Pramuka, bersediakah kakak-kakak mematuhi kode kehormatan Pramuka berupa Satya Pramuka dan Dharma Pramuka? Ya. Untuk mengukuhkan kakak-kakak sebagai pengurus Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka Sekolah Dasar Negeri 14 Banglas, bersediakah kakak-kakak mengucapkan Satya Pramuka dan membacakan dan menandatangani ikrar? Ya. Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat serta menepati dasar dharma. Ikrar. Ketua dan anggota pengurus Majelis Gugus Depan Gerakan Pramuka
Sekolah Dasar Negeri 14 Banglas Masa Bakti 2022-2024 sesuai landasan hukum dan ketentuan Gerakan Pramuka untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke depan masa depan yang lebih baik dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa dan negara. Saya selaku Ketua Majelis Pembimbing ke depan dan anggota pengurus seperti tersebut dalam surat keputusan Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Tepi Tinggi nomor 001 tahun 2022 menyatakan bahwa kami 1. Menyetujui isi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, dan akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajiban kami sebagai pengurus Majelis Pembimbing ke depan Gerakan Pramuka Sekolah Dasar Negeri 14 Banglas Masa Bakti 2022-2024 sesuai landasan hukum dan ketentuan Gerakan Pramuka yang berlaku untuk mengantar kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Kak Panjang, 11 Juni 2022, Majelis Pembimbing ke depan Gerakan Pramuka Sekolah Dasar Negeri 14 Banglas Ketua Ristianto. Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan beserta pengurus lainnya kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Surat keputusan Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan 01045 dan 01046 nomor 001 garis miring 01045 01046 garis miring 6 garis miring 2022 tentang pengangkatan pengurus dan pembina gugus depan 01045 dan 01046 masa bakti 2022-2024. 1. Pengurus gugus depan 01045. Untuk nama-nama yang kami sebutkan agar dapat mengambil tempat. Ketua Muhammad Razid S.Pd. Sekretaris Majelis AMA. Pembina Muhammad Fitri S.Pd. Pembantu Pembina M. Rizal. Pengurus gugus depan 01046 Ketua Arminati S.I.P. Sekretaris Dian Munawarah S.Pd. Pembina Devika S.Pd. S.D. Fitria S.Pd. Elinarti S.Pd. Pembantu Pembina Herlinda Ida Susanti S.Pd. Rizati Hasanah S.Pd. Juliana S.Pd. Merita S.Pd.I. Tuti Okta Pianti S.Pd. Hitap S.Pd. Ditetapkan di Selat Panjang pada tanggal 11 Juni 2022 Majelis Pembimbing Gugus Depan Ketua Ristianto S.Pd. ditandatangani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak yang saya hormati, berdasarkan surat keputusan Gugus Depan 01045 dan 01046
Ranting Gerakan Perangkat Lebih Tinggi nomor 001 tahun 2022 tanggal 11 Juni 2022. Kakak ditunjuk sebagai pengurus Gugus Depan Gerakan Pramuka Tua Dasar Negeri 14 Banglas Kata Bakti 2022-2024. Bersediakah kakak mengucapkan Satya Pramuka dan membacakan serta menandatangani ikrar? Sebelum kakak dilantik sebagai pengurus Gugus Depan Gerakan Pramuka Tua Dasar Negeri 14 Banglas, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ikuti ucapan saya. Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar dharma. Dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka dan akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajiban kami sebagai pengurus Gugus Depan Gerakan Pramuka Sekolah Dasar Negeri 14 Banglas masa bakti 2022-2024. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kita sampai nak sore ya, sampai nak maghrib lagi ini ya. Tentunya kami ucapkan ribuan terima kasih atas kerjasamanya, mudah-mudahan ini akan terjalin terus menerus. Selanjutnya kepada anak-anak kami, kegiatan kita belum selesai. Kak Farah, bahwa kegiatan kita dapat kami laporkan bahwa yang pertama diawali dengan pelantikan. Kemudian nanti malam kita ada lomba untuk anak-anak kita hafalan ayat-ayat pendek. Kemudian salam pramuka. Halo Bapak semuanya, semangat. Salam pramuka. Semangat pagi. Kalau tak semangat kita hari ini pulang semua. Kalau semangat kita berkemah, kalau tidak kita pulang malam ini. Hari ini pulang. Tunggu. Mau pulang? Ayo semangat. Malam pagi. Alhamdulillah bagi Allah. Kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pertemuan tentu sampai SD 14 Banglas secara resmi dibuka. Jadi saya kembali ya. Saya kembali. Dua kali ketua pramuka. Dua putrinya kuat, yang putranya tak kuat. Berarti yang putra harus balik malam ini. Ayo, semangat. Dua kali ketua pramuka. Nah, ini nampaknya pembina. Semangat pembina malam ini sini tak kuat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan rasa
Satu, dua, tiga.